Sebelum kami to Mecil Aktris Production. Oke guys, jadi malam ini saya sudah OTW ke kampus. Dan hari ini juga adalah hari ulang tahun dari Kakak Eli. Happy birthday Kak Eli. Dan tadi kita sudah beli kue. Maaf ya Kak, walaupun kuenya murahan aja, tapi ya setidaknya bisa untuk pakai tiup-tiup gitu, pakai tiup-tiup gitu. Jadi sekarang kita sudah mau sampai di kampus dan kita mau tiup lilin untuk Kakak Eli punya. Jadi guys, vlog ini hanya singkat, hanya sekedar pemberitahuan bahwa Victory Choir kemarin tuh sudah latihan dengan anggota yang baru, bukan anggota yang baru sih, anggota penambahan. Jadi kita ada penambahan anggota karena kita nanti mau ikut dua kategori. So, jadi kita membutuhkan banyak orang gitu guys. Dan malam ini tuh kita ceritanya sih gini guys, ceritanya kita latihan itu selesai ibadah. Saya kan habis pergi latihan untuk besok lomba. Terus kayaknya ditelepon dari Miss Tasya, katanya baru selesai ibadah dan ibadahnya itu baru selesai jam 9. Bayangkan guys. Dan tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin kita latihan di jam 9 sampai jam 10. Mungkin sudah terlalu lelap ya guys. Jadi kayaknya kita datang ke kampus, kita nyari lihat kekuatan anak-anak, terus mungkin kita hanya sedikit ya bicara-bicara untuk latihan berikutnya. Dan kita sembari kita mau ngasih surprise buat Kakak Eli. Yeay guys, ikutin ya vlog singkat aku hari ini. Oke, okay, yeay. Sampai kita di kampus guys. Wow, banyak ya orangnya. Hari ini kak, kakak? Yes. Kayaknya bukan kak, nggak tahu. Pokoknya tadi di Facebook ada tulisan dia ulang tahun, jadi kalau bukan justru dia yang bingung gitu kan. Kenapa? Tahu dan bukan rahasia umum lagi.
hari Senin kalian akan latihan dengan kakak Echo dan kakak Eri. Anda ada main musik juga. Paling ini. Nanti. Ya. Lagu yang nanti kakak Enda kasih lagunya. Tapi yang keluar ini kebanyakan sih sama ulang tahun. Yang ulang tahun yang keberapa kak? 29. 59. Okay. Dua. Ya oke okay, guys, itu deh yang ulang tahun guys. Dan tadi tuh kuenya di atasnya tuh kayaknya putih telur yang mungkin dikocok terus ditaruh kayak macam dia kayak spons-spons kan guys. Saat ibu dorang saya bilang itu keju, makanya mereka makan semua padahal tuh putih telur. Tapi karena mereka ketipu kan, sebenarnya tuh keju mozzarella yang meleleh di atasnya padahal tuh putih telur. Tapi rasanya kuenya habis. Ini kita lagi bicara karena udah mau untuk mendaftar prestasi guys. Jadi hari ini kita latihan, pelatihnya kan di Senin. Amen.